hari ni berapa ramai dah subscriber yang dah subscribe korang. Macam saya baru bermula dalam tempoh 3 bulan macam tu lah. Tapi sekarang ni subscriber saya baru mencecah 800 lebih. Belum lagi mencapai target yang ditetapkan oleh YouTube. Untuk mendapatkan subscriber ni, saya rasa macam untuk baru-baru memulakan YouTube memang agak susah. Tapi saya banyak refer kepada video-video otai-otai YouTuber yang dah berjaya. Okay, kebanyakannya mereka memberikan tips yang amat berguna kepada saya. Apa yang ditunjukkan dalam video itu saya telah menggunakan. Contohnya macam ni. Okay, untuk mencari subscriber yang betul-betul permanen, betul-betul kekal, kita kena rajin. Kita kena rajin pergi ke channel YouTuber yang pemula juga. Kita masuk dekat video-video yang otai-otai kita. Kebanyakan di bawah komen, di bawah video itu akan ada banyak komen daripada YouTuber pemula seperti saya lah. Okay, yang mana kita amat mengharapkan subscriber daripada kawan-kawan, subscribe daripada kawan-kawan yang lain. Okay, salah satu channel yang saya telah tengok adalah saudara Bro Jeb. Boleh tengok, boleh cari Bro Jeb. Okay, dekat bawah dia tu, saudara Bro Jeb ni dia banyak tips untuk YouTuber pemula. Okay, dekat bawah tu memang ada banyak komen, banyak sangat komen daripada YouTuber pemula, di mana setiap ayat YouTuber pemula yang biasa saya tengok adalah macam ni. Sila sokong kembali, sila datang kembali channel saya, saya akan subscribe balik. Macam tu ayat dia. Okay, macam saya biasa buat, saya masuk ke channel mereka itu. Okay, saya tengok video mereka 3 minit. Okay, baru saya akan subscribe dan like. Okay, untuk menunjukkan kita dah hadir ke video mereka, kita kena drop komen. Drop komen itu sangat penting. Okay, okay, bagi tahu. Okay, kita akan komen dekat bawah tu. Kita komen lah. Dekat komen-komen tu, kita boleh dropkan komen yang berbunyi macam ni. Okay, yang penting ayat-ayat kita tu dia panjang. Jangan ayat yang satu perkataan saja, sebab takut nanti itu terjadinya spam. Okay, ataupun emoji good. Jangan letak satu saja, kena letak panjang. Okay, macam yang saya biasa buat. Okay, contoh kalau dia buat video berkenaan dengan menyanyi, okay, kita puji suara dia. Okay, suaranya sedap, boleh pergi jauh, teruskan berkarya. Okay, saya akan sambung lagi ayat macam ni. Saya hadir dengan 1000 harapan, moga dapat dikembalikan. Semoga persahabatan ini kekal. Salam sukses, salam kejayaan. Ayat saya kadang-kadang panjang. Ada masa saya rajin nak menaip, saya type banyak-banyak. Apa yang terlintas dekat fikiran saya, saya akan type. Mana kawan-kawan yang dah subscribe channel saya, saya pasti dah meninggalkan komen-komen macam tu. Spawn kepada channel-channel kita. Kalau tak percaya, pergilah buat. Okay, dekat channel saya, dekat komen bawah-bawah tu. Okay, dekat bawah tu confirm ada ramai yang kata like 55 ke L555. Maksudnya dia dah like orang yang ke-55. Okay, okay, kebanyakan ayat-ayat daripada kawan-kawan Indonesia ni macam ni. L55 udah di-subscribe, mampir bak kopi complete. Maksudnya macam ni. Ataupun ayat macam ni, mampir udah kuhitamkan si merahnya.
mampir ke rumahku, mampir ke rumahku, hitamkan balik. Contoh, ayat kawan-kawan Indonesia memang macam ni. Boleh tengok kat channel-channel kawan-kawan yang pemula macam tu. Memang ada komen macam tu. Tak percaya? Boleh pergi tengok. Saya pun belajar daripada kawan-kawan. Okay? Okay, selepas tinggalkan komen dekat channel kawan-kawan pemula ni, saya agak dalam tempoh sejam, dua jam macam tu, mereka pasti akan kembali ke channel kita. Okay, tak lama selepas tu, kamu akan dapat tengok new subscriber. Macam tu. Miss Beat. Saya lah. Macam tu lah. Okay, kawan-kawan boleh try macam tu.